Pemirsa, gerakan vaksinasi nasional mulai sasar pelajar sekolah di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Hampir 1.000 siswa sekolah ikuti vaksin yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang bersama tim kesehatan Puskesmas Kecamatan Cimalaka kembali melakukan vaksin yang difokuskan bagi para pelajar sekolah. Tercatat hampir 1.046 siswa SMA Negeri 1 Cimalaka akan divaksin dan sangat antusias mengikuti gelaran vaksinasi nasional tersebut. Kepala Puskesmas Kecamatan Cimalaka Hendriawan mengatakan program vaksin ini ditujukan bagi para pelajar setelah sebelumnya mereka melakukan vaksin kepada warga masyarakat di Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Kegiatan vaksinasi untuk para siswa sesuai dengan tahap 3 sekarang untuk sisa 12-17 tahun. Kebetulan kita vaksin masih ada sisa, kebetulan kemarin kita dapat banyak, kemarin sudah desa sudah kita putarkan, sekarang masih ada sisa berapa puluh vial. Kebetulan dinas mau membantu, jadi kami kemarin berinisiatif mohon bantuan dari Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan imunisasi vaksinasi coronavac ini kepada siswa. Guru Bidang Kesiswaan SMA Negeri 1 Cimalaka Awan mengatakan dengan adanya vaksinasi bagi para siswa tersebut, pihak sekolah sangat menyambut baik karena selain untuk menjaga kesehatan para siswa, juga diharapkan dapat memutus penyebaran virus COVID-19 di lingkungan pelajar khususnya. Di mana siswa kami ada 1.046 yang divaksinasi. Semoga setelah divaksinasi ini kami bisa terlaksana kegiatan belajar-mengajar yang tentunya sesuai dengan yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Semoga dengan terselenggaranya vaksinasi ini bisa terselenggaranya pembelajaran tatap muka kembali dan imun siswa-siswa SMA Cimalaka menjadi terjaga dan kuat. Diki Guntara, Bandung TV.